Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali. Pada kali ini Ibu akan membahas materi pembelajaran bahasa Inggris SMK kelas 10 chapter 2 yaitu tentang congratulating and complimenting others. Yang pertama, expressing congratulating. Expressing congratulating secara makna adalah sebuah ekspresi atau sebuah ucapan selamat kepada orang lain ketika orang tersebut mendapatkan pencapaian atau prestasi. Jadi kita bisa mengucapkan selamat atas prestasinya orang tersebut. Contoh dari expressions of congratulation diantaranya kita bisa menggunakan kata first, congratulations. And then, well done, or good job, atau bisa juga dengan I'm proud of you, great, fantastic, you did incredible job. Itu diantaranya ekspresi-ekspresi untuk expression of congratulating. Kemudian, selain ekspresi tadi, kita bisa menggunakan pola ketika kita ingin memberikan ucapan selamat kepada orang. Misalnya polanya yaitu dengan kata congratulation on plus achievement. Seperti contohnya, congratulation on your achievement. Atau bahkan, congratulation on first rank in your class. Congratulation on winning the betting English competition. Nah, itu adalah pola yang kedua, menggunakan congratulations on plus achievement. Yang berikutnya, expressing congratulations itu bisa digunakan dalam bentuk dialog. Seperti contohnya, Aliza, congratulations, I am proud of you. I hear you pass in English test. This is for you. Thank you, Zahra. By the way, will you come to my party tonight? I'm really sorry. I have to accompany my mom to a doctor. That's all right. Anyway, thanks for the gift. That's fine. Have a good time, Zahra Aliza. Thanks. Nah, untuk materi berikutnya adalah expressions of complimenting. Apa itu expression of complimenting? Expression of complimenting adalah ekspresi di mana ketika kita ingin memberikan pujian kepada orang lain atas pencapaiannya. Nah, ekspresi ini juga bisa diberikan untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain agar orang tersebut melakukan hal lebih baik lagi. Nah, untuk materi berikutnya adalah expressions of complimenting. Apa itu expression of complimenting? Expression of complimenting adalah ekspresi di mana ketika kita ingin memberikan pujian kepada orang lain atas pencapaiannya. Nah, ekspresi ini juga bisa diberikan untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada orang lain agar orang tersebut melakukan hal lebih baik lagi. Contoh dari expression of complimenting diantaranya adalah you look so beautiful today. You are brilliant. That dress fit on you. You look gorgeous. You look handsome with that style. You have such beautiful eyes. Your dress is beautiful. You are very clever. Your smile is very nice. Nah, itu adalah diantaranya contoh-contoh expressing atau ungkapan ketika kita ingin memberikan pujian terhadap orang lain. Berikutnya, expressing complimenting itu bisa menggunakan pola. Di sini ada dua pola. Pola yang pertama, ketika kita ingin mengucapkan expressing of complimenting, yaitu satu dengan menggunakan what plus adjective plus noun. Contohnya, what a wonderful dress. Betapa bagusnya baju itu. Atau bahkan, what a nice cook. Betapa enaknya masakan tersebut. Atau, what a beautiful girl.
betapa cantiknya gadis tersebut. Atau satu lagi, what a smart boy, betapa pintarnya laki-laki itu. Itu menggunakan pola yang pertama, yaitu tadi what plus adjective plus noun. Untuk pola yang kedua, dalam mengungkapkan expression atau ungkapan mengucapkan pujian terhadap orang lain, kita bisa menggunakan pola how plus adjective plus subject plus to be. Sekali lagi, pola yang kedua untuk mengungkapkan expression of complimenting, how plus subject plus, I'm sorry, how plus adjective plus subject plus to be. Oke? Nah, contohnya, how smart you are, betapa pintarnya kamu. Atau, how impressive you are, betapa mengesankannya kamu. Atau how kind she is, betapa baiknya dia. Atau bahkan how amazing your car, how amazing your car, betapa mengagumkannya mobilmu. Nah, itu adalah expressing complimenting yang menggunakan pola yang kedua. Sekali lagi, menggunakan how plus adjective plus subject dan plus to be. Oke, next. Expressing complimenting ini bisa juga diungkapkan dalam ketika kita berdialog dengan orang lain. Seperti contoh di sini ada sebuah dialog yang menggunakan expressing of complimenting. Contohnya, hello, how are you things going on? Sinta, hi, good, and you? I'm feeling great today. How was your weekend with your family in Jogja? Excellent. We had a lovely time there. You should have gone there with us. Really? Hey, what a beautiful skirt you are wearing. Okay, sekali lagi. What a beautiful skirt you are wearing. Itu kan menggunakan tadi what, kemudian adjective, kemudian object, dan to be. Terakhir ya, menggunakan pola kedua. Sekali lagi dalam dialog ini ada kalimat, what a beautiful skirt you are wearing. It is matched with you. Thank a lot. My sister bought it for me last month. Wow, that's wonderful. Nah, itu, wow, that's wonderful. Oh, dear, can I ask you something? Oh, sure, please. Have you finished writing the book we discussed 2 months ago? Nah, itu adalah contoh yang menggunakan expressing complimenting. Kalian bisa mengidentifikasi dalam dialog tadi, ya. Kalian bisa lihat teksnya, teks dialog tersebut. Kemudian, kalian bisa mengidentifikasi bagaimana atau kalimat mana saja yang termasuk ke dalam expressing of complimenting. Oke, bisa dipahami? Untuk selanjutnya, kedua expressing itu, baik itu expressing congratulation and expressing complimenting, itu kan biasanya ada respondingnya atau ada jawabannya. Nah, untuk jawaban dari kedua ekspresi itu hampir sama atau bahkan sama ya. Untuk respondingnya, sekali lagi, kedua ekspresi, baik itu expressing congratulation and expressing complimenting, adalah sama, yaitu dengan menggunakan responding atau jawaban sebagai berikut. Di antaranya, thank you. Thank you, it's nice of you to say so. Thank you for your appreciation. Thank you very much for saying so. I'm glad you like it. And then the last, thanks for your compliment. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang biasa digunakan ketika menjawab sebuah expressing congratulation and complimenting. Cukup dipahami? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.